Naik ke kebun belakang buat petik nanas yang sudah mulai matang. Sekalian kita panen cabai. Hai guys, assalamualaikum. Ini aku lagi siap-siap pakai sepatu karena kita mau naik ke atas ya guys, ke kebun belakang rumah. Aku mau coba cari sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang bisa aku petik ya guys. Hai guys, aku mau ngebolang ke belakang rumah lagi, kebun di atas. Kira-kira apa aja yang bakal aku dapet. Kalian aku mau coba cek lagi guys, nanas yang kemarin aku cek, waktu itu pernah aku cek, kira-kira udah matang atau belum. Jadi langsung aja kita ke atas guys. Ternyata lada yang di belakang rumah udah pada mulai merah-merah tuh. Tapi kayaknya ini masih ada yang muda juga. Tuanya gak rata gitu loh. Ada yang kecil, ada yang gede. Kayaknya bentar lagi udah mulai mau panen ya. Wangi banget. Aku juga mau cari cabai ya guys, karena cabainya gak ada di rumah. Wah, pepaya lagi, gemoy. Mateng guys. Wah, gemoy guys, mateng. Kita bawa pulang ya. Tempatnya pakai kampean karena ini nanti buat tempat nanas. Karena kalau cabai udah pasti bolong, bablas semua. Kita duduk. Dan itu ada paman habis pulang dari kebun sebelah. Paman aku duluan ke kebun karena tadi tuh panen cengkeh beliau. Aku dapat kacang merah guys, tapi itu banyak banget apa? Semutnya ngeri. Ini aku mau langsung cek nanasnya, takutnya biasanya suka hilang guys. Jadi ini kita buru-buru ke sana dulu, nanti baru kita cari cabenya juga, kita lanjut nanti ya guys. Yuk. Roboh guys. Ini tuh belum terlalu matang, kayak baru memeli kalau bahasa aku. Tapi tetap kita ambil ya guys, karena kalau matang sedikit biasanya hilang. Wah. Wah, besar banget guys. Wow. Ini udah mulai matang tuh, udah mulai kuning bawahnya. Ini tinggal dilebong, bahasa aku dilebong atau kita sering bilang perem. Nanti ini baru deh matang. Tada. Besar banget. Ini aku bawa mahkotanya, nanti mau aku tanam di bawah ya guys. Masih kecil. Kita cari sayuran dan buah-buahan lainnya. Cantik-cantik banget guys. Cantik banget. Ini kecil-kecil tapi pedas guys tuh. Oh ya, untuk cabenya ini tuh aku nggak ambil banyak-banyak. Tapi kalau ngelihat yang merah-merah ini kalap guys, jadi aku ambilin aja semuanya. Daripada rontok nanti ataupun dimakan burung, mending diambil sama aku guys. Tuh mana cabenya endut-endut lagi. Ya apa coba yang nggak gemes liatnya. Karena ini udah siang, kita langsung turun aja ya. Sekalian carinya bagian bawah aja. Lihat guys, bayangan aku udah bersama sama diri aku sendiri. Jembak.
Langsung aja ini aku cek hasil aku tadi, ada cabai. Sini juga aku ada nanas yang udah mulai kuning, ada pepaya dan juga kacang merah. Lumayan ya guys hasil ngebolang hari ini. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum.